Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini adab kita terkait dengan uh, sebelum tidur. Ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan pada kita man quraa kun huwa Allah wa ahad hina yahuddu yakh, madab madajahu ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sana. Jadi kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang akan akan tidur, barangsiapa yang akan tidur kemudian membaca kulhu Allahu Ahad. Jadi membaca surah al ikhlas ketika hendak akan tidur, hendak tidur, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Dan di sini tidak disebutkan berapa jumlah yang harus dibaca dari surat Al-Ikhlas ini. Jadi ketika akan tidur kita membaca surat Al-Ikhlas. Mungkin jumlahnya bisa lebih banyak sampai kita tak tidur mungkin. Nanti maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa. Yang membaca itu saat akan tidur itu selama 50 tahun. Masya Allah. Oh, dan kita bisa menerapkannya masih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam man qara'a al hakumut takasur inda mana mihi wukuf fitnatul qabr nah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam barang siapa yang membaca al hakumut takasur ketika hendak tidur maka dia mendapatkan penjagaan dari fitnah kubur. Kalau tadi kita membaca kulhuwallahu ahad sendak tidur, maka kita akan diambuni dosa selama 50 tahun, tapi kalau kita kemudian sambil mungkin sambil setelah membaca alhu kulhuwallahu ahad kita membaca alhaqumut surah hatta zurutumul maqabir, baca itu ya selengkapnya, kita maka akan dijaga dari fitnah kubur. Saya tidak tahu makna fitnah kubur di sini kemungkinan atau siksa kubur atau juga orang yang membincangkan kita, kita ketika kita sudah meninggal dunia sesuatu yang buruk misalkan. Nah, dengan itu nanti kita akan terhapus aib-aib kita. Mudah-mudahan Allah taala menghapus aib-aib kita dan sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Rasulullah Muhammad bin Abdullah menyampaikan pada kita idza ahadukum ila firashihi liyaqul Allahumma in amsakta nafsi fi manami faghfir laha wa inna arsaltaha fahfadha biha tahfadzu bihi ibadakas salihin. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan pada kita jika salah seorang dari kalian akan tidur maka katakanlah ya Allah jika engkau cabut nyawaku dalam tidurku, maka ampunilah aku, dan jika engkau mengembalikannya padaku, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba hambamu yang saleh. Ini mungkin bagian dari doa ketika hendak tidur. Bisa juga kita membaca doa sebelum tidur yang biasa kita e, baca, yang beredar di kalangan kita sendiri, tetapi yang ini pun bisa kita sampaikan, bacakan tapi bisa juga dengan bahasa Indonesia mungkin bahasa Indonesia lebih mantap lebih mengena kata-katanya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah jika engkau cabut nyawaku dalam tidurku maka ampunilah aku dan jika engkau mengembalikannya padaku maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh ini bagian dari doa yang tampaknya harus kita uh, dawamkan tadi yang pertama bahwa sebelum tidur hendaklah kita membacakan wallahu ahad kemudian juga mutakatsir dan juga berdoa kepada Allah Taala memasrahkan diri kita agar senantiasa berada dalam lindungan berada dalam ampunan sehingga ketika besok kita tidak bangun lagi kita berada dalam kondisi terampuni dosa kemudian juga terjaga dari fitnah kubur dan menjadikan sebagai golongan orang-orang hamba yang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita amal ibadah kita. Taqabal Allah a'malakum bi'ahsanu kabul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.